tujuan dari pelepasan satwa kami itu sebagai simbolis atas protes KPK kepada pemerintah atas perpanjangan PPKM yang diperpanjang sampai 9 Agustus. Karena kami tahu tempat yang lain kan pada protes dengan caranya masing-masing ya. Dengan cara di media, dengan cara apa naik bis keliling dan macam-macam atau dengan demo. Nah, kami protes ke pemerintah dengan cara itu melepaskan satwa-satwa kami di alam terbuka, yaitu di tempat kami. Tapi sebagai simbol saja, bukan kemudian lepas tanpa diambil enggak, tapi sebagai simbol ini kita lepaskan di alam terbuka yang biasanya biarannya di kandang. Jadi kita lepaskan di lapangan bersama-sama. Iya. Selama PPKM ini untuk satwanya sendiri gimana, Pak? Selama PPKM kita masih bisa bertahan, dalam artian kita menggunakan dana kami untuk bertahan. Dari pakan tetap tercukupi, dari kemudian perawatan, kebersihan, semuanya tetap kita ada standar normal tanpa ada pengurangan. Hanya jumlah SDM-nya kita kurangi. Yang kemarin itu dulu 60, kemudian kita rumahkan jadi 30. Terus selama PPKM ini kita buat rolling. 5 hari masuk, 5 hari istirahat. Ya. Untuk saat ini satwanya jumlahnya ada berapa, Pak? Masih 350-an. Kemudian terus berkembang atau terus beranak pinak seperti kelinci, musang, kemudian ular juga terus bertelur itu. Untuk karyawannya sendiri gimana, Pak, selama PPKM? PPKM sementara kita rolling. Jadi separuh masuk 5 hari, separuh istirahat 5 hari. Dengan jadwal masing-masing. Nah, nanti rolling ini akan dijalankan sampai nanti di PPKM selesai. Ada berapa karyawan, Pak? Sekarang yang terrolling 30. Jadi sekali masuk 15, sekali yang libur juga 15. Iya. Harapannya, Bapak? Harapan saya, ini PPKM nanti salah-salah sebenarnya dia diperpanjang lagi. Tapi kami juga akan taat, istilahnya PPKM nggak berpanjang, tapi juga kita harus dengan prokes yang ketat, dan mungkin salah satu alternatifnya dengan cara pengunjung harus bawa vaksin dan juga bawa swab antigen terus diaman. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat umum, Bapak? Ya, kepada masyarakat umum, tetap kami harapkan atau kami memastikan bahasanya, kebetulan kami juga membuka donasi bagi para pecinta satwa atau orang masyarakat umum yang punya kelebihan rezeki, kami tidak mematok berapa, tapi yang penting ikhlas untuk bisa membantu donasi buat satwa kami yang ada di Mini Zoo Jogja Ekstrem Sleman ini. Tentunya dengan harapan agar kami satwa ini bisa tetap bertahan. Kalau urusan karyawan itu urusan manajemen, tetapi untuk urusan satwa itu kan menjadi kewajiban siapapun juga yang punya atau punya keperhatian terhadap satwa, boleh untuk kemudian berpartisipasi. Terima kasih, Pak. Sama-sama.